Aku memeriksa profil orang ini. Pelanggar hukum, tidak membayar tagihannya, tinggal di hutan yang sangat menakutkan ini. Dia 98% cocok dengan bandit pematah tulang belakang. Aku tidak takut dengan penghuni hutan yang jahat. Ayo temui dia. Itu Arvinya. Itu penghuni hutan paling besar yang pernah kulihat. Dia akan mematahkan tulang belakang kita. Sebaiknya kita panggil Rob dan Leo. Tidak. Kita hadapi ini. Pikirkan semua petualangan yang bisa kita lalui dengan membagi. Baiklah. Jika kau yakin melakukan ini, kita harus lakukan diam-diam. Pelajaran dasar jitsu menyelinap. Jangan biarkan pematah tulang belakang ada di belakangmu. Tidak! Dia di belakang kita! Dia tepat di belakang kita! Hei, aku Todd. Selamat datang di penampungan anak anjing Cuddle Cakes. Tempat anak anjing terbanyak di bumi. Anak anjing, benar. Dan mana yang akan kau santap untuk makan malam? Oh, benar. Waktunya makan malam. Hei, kalian mau limun buatanku yang terkenal di internet? Aku menyumbangkannya untuk warga Alaska yang membutuhkan sinar matahari. Oh, wow. Ini cukup enak. Rasanya benar-benar jadi, seperti sinar matahari. Wow. Dan bicara berdua. Anak anjing lucu, limunir laba. Ini bukan bandit pematah tulang belakang. Dia pria terbaik di dunia. Tapi kita butuh Arfi itu. Kita harus keras padanya. Sekeras paku. Baiklah. Jadi, Todd, ayo kita bicara tentang Arfimu. Tentu saja. Bisa gendong Willis? Oh, aku tidak yakin aku. Tidak. Oh, kau pengacau kecil. Tunggu dulu. Kita seharusnya membicarakan Arvimu. Dengar, Todd. Kau sudah 2 tahun tidak membayar dan itu berarti... Ya, ternyata yang kudapatkan dari menyelamatkan anak anjing adalah jutaan senyuman. Miho ingin perutnya diusap. Aku dan saudaraku yang sekeras paku kesini untuk... Dan aku memanggilmu Indiana Bones, dan kau Little Bones. Spiky, ayolah. Melvin ingin bermain. Bisa lemparkan bolanya? Oke, baiklah. Akan kulemparkan bolanya jika kau memberikan kunci. Aku menginjak benda licin. Oh iya, aku sangat sibuk sampai tidak sempat membersihkan halaman. Tapi kalian ahli dalam hal ini. Kalian mau pakai skop ini? Kenapa kita melakukan itu? Aku tidak tahu, Michael. Aku tidak tahu. Kebaikan adalah kekuatan supernya. Kalian pasti sangat lelah. Bagaimana kalau menginap? Besok pagi aku bisa menggendong Sir Camelot, sementara kalian menggosok taring raksasanya. Kedengarannya serem. Tidak.